Dengan waktu ini, sudah tentunya Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin dialu-alukan untuk bersama dengan kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudi bersama kita kembali di IKIM FM. Untuk Pesona di Zahra, hari ini kau nak cerita tentang ketawa. Kalau mereka yang dengarkan, betul ke tajuk ni ketawa dengan Ustaz? Dah mula dah, saya belum tanya soalan lagi Ustaz. Dah terangkan tajuk. Patutnya tak payah cakap Ustaz tajuk ni apa. Ustaz dah ada sound effect dia dah. Apa nak cerita tentang ketawa ni Ustaz? Apa kaitannya dengan apa yang nak kita bicarakan ini? Saya serahkan kepada yang pakar. Silakan Ustaz. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nasta'afiruh wa natubu ilaih. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Pertamanya syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada pagi yang berbahagia ini, kesempatan yang berbahagia ini dapat sama-sama kita duduk di dalam perkongsian kita, iaitu dalam Pesona di Zahra, dan mudah-mudahan sedikit akan kita kongsi memberi manfaat kepada kita, dapat kita jadikan satu ilmu yang berguna dalam usaha kita untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Yang dirahmati Allah, DJ Kak Fairuz, seterusnya kepada seluruh ibu-ibu, ayah-ayah saya yang saya sayangi sekalian, abang-abang serta akak-akak dan adik-adik yang saya doakan dan kebaikan sekalian. Alhamdulillah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita nak kongsikan mengenai ketawa. Ketawa kan? Okey. Sebab pasal ketawa kan? Okey. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan pada diri manusia ni ada satu tabiat tau, ada satu dipanggil perilaku, okey, ataupun maknanya satu sikap atau satu perlakuan perlakuan yang tak ada pada makhluk-makhluk yang lain kebanyakannya. Makhluk-makhluk lain yang nampak, yakni haiwan-haiwan atau binatang-binatang lain, tak ada kan. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kepada manusia ni ada ketawa. Kan? Kita tak jumpa kan benda lain atau binatang lain ketawa, tak jumpa kan. Akak pernah jumpa tak? Akak pernah jumpa kambing ketawa ke? Belum. Kat rumah kita, kita tengok kucing kita meow 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 meow. Tak jumpa kan? Tak ada kan? Kita tak jumpa makhluk-makhluk lain Allah jadikan ketawa, kecuali dijadikan ketawa itu manusia. Ini makhluk yang zahir, nampak ni lah, nampak ni ha? Allah Subhanahu Wa Taala jadikan antara manusia dengan haiwan-haiwan ni, haiwan-haiwan tak ada ketawa kan. Dan memang Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan manusia ni ada satu perilaku ketawa tu. Allah Subhanahu Wa Taala tak jadikan benda tu sia-sia. Dan pakar perubatan semua maknanya bersetuju ketawa memberi kebaikan kepada manusia. Daripada sudut struktur kulit wajah kita pun, kalau kita ketawa, dia akan menggerakkan otot-otot yang baik untuk menjadikan kita nampak muda kan. Pakar-pakar perubatan juga maknanya bersetuju bahawa dengan ketawa mengurangkan stres bagi manusia. Manusia ni dia ada kadar tertekan kan, stres dia tu kan. Bukan saja manusia, sebenarnya makhluk pun makhluk pun, muka bumi ni pun ada tekanan-tekanan dia. So jadi mana manusia ni ada tekanan dia juga. Sampai suatu masa dia tinggi-tinggi-tinggi tekanan, kan? Antaranya adalah ubat untuk ketawa. Ketawa kan Allah jadikan untuk maknanya ketawa tu baikkan kepada manusia. Pakar-pakar perubatan juga semua bersetuju bahawa ketawa ni baik untuk kesihatan, baik untuk jantung kita, baik untuk pernafasan kita, peredaran darah kita. Kalau orang yang maknanya tengah stres, tak ketawa dia, tension dia, jantung pun berdegup makin laju, itu boleh kena penyakit jantung tu. Jantung menjegur lagu tak seimbang kan, darah tinggi dan sebagainya kan. So jadi Allah Subhanahu Wa Taala jadikan ketawa tu memang untuk manusia. Kalau kita lihat dalil-dalil Al-Quran sendiri pun kan, dalil-dalil Al-Quran sendiri menunjukkan bagaimana ketawa tu bagi manusia Allah berikan kebaikan. Okey, ahli syurga. Ahli syurga adalah satu golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala redai. Kan? Apa kata Quran?
ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai orang-orang yang mempunyai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, masuklah kamu dalam keadaan redha lagi diridai, fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam syurgaku. Ahli syurga Allah sebut ahli orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Agak-agak kak kan, ibu-ibu ayah saya sekalian kan, macam mana keadaan dalam syurga tu kan? Macam mana keadaan manusia dalam syurga? Kita cuba agak bayang macam mana? Macam mana keadaan syurga kan? Macam orang cakap syurga tu best kan? Best. Apa antara best yang Allah sebut dalam Quran main ahli-ahli syurga tu? Antara benda yang best yang best yang syurga kan? Macam tu lah kan? Best yang syurga tu kan? Apa yang best yang Allah sebut? Allah sebut ada pada ahli syurga benda itu kan? Adalah antaranya adalah ketawa. Allah sebut dalam Quran, orang-orang yang masuk syurga itu keadaannya apa? Dahikatun mustabshirah. Dia ketawa dan juga ceria hidupnya. Maksudnya, ketawa ni salah satu perilaku orang-orang yang ada di syurga. Caya. Melambangkan kegembiraan yang Allah SWT beri kepada dia tu. Allah sebut dalam Quran kan, dahikatun mustabshirah. Nak ceritanya lambang bahagia di syurga tu, orang semua ketawa dia. Dan mereka semua ketawa. Gembira dia. Kan? Gembira ceria dia. Kan? Jadi maknanya Allah ceritakan bagaimana keadaan ahli syurga itu, dan Allah sebut ambil perangai manusia, tabiat yang Allah kurniakan di dunia itu, itu ketawa. Sebenarnya ketawa adalah tu anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala bagi manusia. Sayang. Untuk ketenangan bagi manusia ini. Kalau kita lihat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana laib waladaka sab'an, bermain-mainlah dengan anak kamu ketika umurnya 1 sampai 7 tahun. Maksudnya ketawa itu boleh membentuk emosi anak-anak yang bagus. Kan? Sampaikan satu ketika Nabi SAW bermain-main dengan cucunya Hasan dan Husin. Sayyidina Hasan dan Husin. Sayyidina Hasan naik atas badan Nabi, naik atas belakang Nabi. Sayyidina Husin naik atas belakang Nabi. Mana manjat-manjat Nabi. Nabi pun timang dia. Nabi pun bergulik-gulik dengan dia. Datang seseorang ke rumah Nabi SAW. Kemudian dia melihat Nabi SAW. Dia kata apa? Wahai Rasulullah, aku ni kan ramai anak. Tapi aku tak ada pun nak ketawa-ketawa dengan dia. Tak ada pun nak bergurau-bergurau dengan dia. Macam mana yang kau buat dengan cucu-cucumu? Apa kata Nabi SAW? Man la yarham la yurham. Sesiapa tidak mengasihi, tidak akan dikasihi. Nak ceritanya macam mana? Lambang kasih sayang itu, apabila kita ni tertawa dengan isteri kita, dengan suami kita, dengan anak-anak kita. Seperti mana ditunjukkan Nabi SAW. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan, sila. Ada satu rawi ya. Walaupun status rawi ini tidak berapa kuat. Okay? Saya tidak berdalilkan untuk dalil akidah ataupun dalil hukum hakam. Tapi sebagai ibrah. Dalil apa nama rawi tidak berapa kuat. Satu ketika Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha wa arda datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan, apa kata kata Sayyidatina Fatimah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam? Wahai Rasulullah, wahai ayahanda, aku membuatkan suamiku Ali rasa marah ke aku. Adalah benda-benda yang mungkin dia buat. Adalah suami isteri kan? Suami isteri adalah benda-benda yang dia buat. Maksudnya menyebabkan Saidina Ali itu terasa lah. Berubah muka Saidina Ali. Kan? Tuan, isteri yang faham kan? Isteri yang faham. Isteri yang maknanya memahami jiwa suami itu. Kan? Jadi ketika tengok perubahan suami, Siti Fatimah menari-nari. Sampai dalam rawi kita menyebut 70 kali pusing apa nama di sekitar Sayyidina Ali itu. Sampai Sayyidina Ali ketawa dia. Macam memujuk lah kan. Sampai Sayyidina Ali tertawa, tersenyum Sayyidina Ali. Tersenyum Sayyidina Ali. Tertawa dia. Kemudian dikhabarkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau andai kata Ali itu masih marah denganmu dan tidak redha padamu, mati engkau, aku tidak akan semayangkan jenazahmu. Sekali lagi saya nak tekankan, walaupun perawai ini tidak apa-apa kuat, tapi untuk ibrah, untuk fadail amal boleh dibacakan. Maksudnya lambang keredhaan apabila seorang itu ketawa, mana redha itu sukalah atau merestuilah benda-benda yang demikian itu. Azam maknanya senyum, ketawa, benda-benda yang sangat digalakkan dalam Islam. Maksudnya cuma dari syarat dia lah, jangan terlebih-lebih mengilang-ilang sampai tidak berpanduan dan sebagainya. Ada contoh Ustaz? Nanti ujung-ujung kita bagi contoh. Ketawa yang dibenarkan.
yang tidak dimenangkan. Nanti kita bagi contoh insyaAllah. Okey, kita tengok lagi, kita tengok lagi, kita tengok lagi. Ada satu rawi bagaimana Nabi SAW. Satu ketika Nabi berjalan dengan para sahabat Ridwanullahi alaihim wa arda. Nabi berjalan, bertemu dengan satu orang ibu. Bertemu dengan satu orang ibu, kan? Ibu ini dia kebetulannya membawa maknanya limau, buah limau, kan? Dibawa daripada mana tidak disebut dalam rawi ini. Maka jumpa Nabi SAW, gembira dia, tersenyum, dia tertawa dia. Dia pun berhenti, dia kata, wahai Rasulullah, wahai Rasulullah, kan? Wahai yang mengurniakan penyebab kepada hidayah, kan? Aku ada bau limau ini, wahai Rasulullah, ambillah rasa, wahai Rasulullah, ambillah rasa, kan? Kemudian Nabi SAW ambil. Terima kasih ibu, terima kasih ibu. Sambil Nabi bersenyum, Nabi tersenyum, terima kasih ibu. Nabi membuka limau ini, kan? Ha, ini kan kadang-kadang ahli psikologi, kan? Maknanya menyatakan kalau kita dapat hadiah, kan buka terus depan orang yang memberi, kerana lebih kasih kita menghargai. Maknanya orang bagi hadiah, terus buka, oh terima kasih, so sweet. So sweet. Dan sebenarnya ditunjukkan Nabi SAW benda itu. Ahli psikologi barat kata kau yang ambil buka dapat hadiah, buka terus, kan? Ni kalau personal lah, kan? Kalau anda kata hari jadi banyak hadiah tu, tak payahlah buka depan-depan tu. Ni yang personal, kan? Maknanya kita one to one, suami kita bagi, buka terus. Jangan simpan, dah seminggu tak buka, kecil hati suami aku balik jauh-jauh, tak buka pun, penat dah bagi, kan? Dan tu dah lah penat, penat tak dibuka, buka-buka, ini abang ini boleh bagi hadiah ke? Oh, Allah. Tak bagi dah lepas tu. Tak bagi dah lepas tu. Dah lah bagi, tak hargai pula tu. Okey. Jadi Nabi buka terus limau ini. Ha, Nabi buka terus limau ni. Nabi ni, ini apa yang pakai psikologi hadiah sebutkan dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Nabi berkata, alhamdulillah, terima kasih ibu. Nabi bismillahirrahmanirrahim, Nabi pun makan limau ini dalam keadaan yang beradab. Okey. Nabi pun makan limau ini. Kemudian alhamdulillah, terima kasih ibu, sambil senyuman. Ibu ni pun tengok Nabi makan tu, wah senyum. Macam hari ni, kak, kalau kita masak, ibu-ibu, akak-akak masak, tengok suami tu makan sungguh-sungguh, kan? Kan rasa puas, kan? Anak tu makan sungguh-sungguh, kan rasa puas, rasa hilang penat masak. Hilang rasa penat masak tu, kan? Sebab kita rasa, wih, sedapnya, macam betul-betul masak ni, kan? Kan? Ada satu potong sikit cerita. Iklan. Okay, ada tu orang suami, kak, dia ni baru balik ceramah. Dia kata, kita ni kadang-kadang dengan isteri jarang ucap terima kasih. Kan? Sesekali terima kasih lah dia masakkan kita, kan? Janganlah kita buat tak tahu je, kan? Jadi dia pun balik, betul juga ustaz ni cakap, kan? Balik-balik isteri pun hidangkan makan malam, kan? Dan makan malam dia pun, sedapnya masak, alhamdulillah. Nak praktis terus, kan? Ilmu tu, kan? Nak praktis terus, kan? Alhamdulillah, sedapnya masak dan sebagainya, kan? Tiba-tiba muka isteri berubah. Pelik juga, kan? Aku tak puji masam, aku puji pun masam, kan? Itulah abang tak pernah puji masakan saya. Hari ini kan sedap orang masak ni. Ini adalah masakan yang diberi oleh janda sebelah rumah kita ni. Janda punya masak, mana nak puji pula. Aduh, silap timing. Okay, baru nak praktiskan. Okay, balik pada cerita ibu ni tadi. Jadi ibu ayah saya sekalian, ketika Nabi SAW maknanya dapat limau ini, Nabi makan, terima kasih ibu. Senyum ibu ni, gembira ibu ni, suka hati ibu ni, kan? Para sahabat di sekeliling Nabi agak hairan kerana tidak pernah Nabi SAW makan bersendirian, melainkan makan itu berjamaah. Nabi kalau ada sekoyak tamar pun, Nabi akan makan berjamaah. Kenapa? Di antara kelebihan makan berjemaah, antaranya adalah makanan itu tidak akan dihisap. Dikira, kita besok seluruh harta kita tu akan dikira. Dikira harta apa juga, kecuali makan yang dihidangkan pada tetamu ataupun tuan rumah menghidangkan kita sebagai tetamu makan. Ketika tidak ditanya, kan? Maksudnya maknanya kenapalah kau beli sumber apa semua, tak ditanya banyaklah, kan? Pada tetamu dengan makanan berjemaah itu. Jadi tidak adalah Nabi itu pernah makan seseorang kecuali makan yang berjamaah. Tapi kali ini sahabat-sahabat semua rasa macam, kenapa Nabi kita, kenapa Muhammad makan seorang? Dah habis limau ni, dah lah panas-panas, kan? Sahabat pun, wih sedap kan limau ni, kan? Makan seorang pula, kan, Nabi, kan? Okey, terima kasih ibu. Dengan senyuman Nabi menyebabkan ibu depan tu gembira dia. Suka hati dia tu, tersenyum dia, tertawa dia, tengok Nabi tu, sedapnya makan, kan?
Jadi bila berlalu, terima kasih ibu, saya doakan ibu, moga Allah lebih kebaikan dan sebagainya. Kemudian Nabi pun berjalan. Antara sahabat-sahabat yang berani bertanya kepada Nabi SAW, "Hai Rasulullah, dalam hidup kami bersamamu, hai Rasulullah, kami tidak pernah melihat kamu, engkau ni wahai Rasulullah, makan seseorang." Kan? Tapi hari ini kau makan seorang wahai Rasulullah. Apa maknanya, kenapa tak macam kenapa tak pasing sebelahnya tu kan? Kenapa tak share? Kenapa tak share kan? Pasing sebelah kan? Kenapa tak bagi mana, atau kenapa tidak makan bersama-sama kami? Apa hikmah dia? Sejak Nabi buat tak ada hikmah dia kan? Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai sahabat-sahabat sekalian, sebenarnya limau yang diberi oleh ibu ini adalah limau yang paling masam aku pernah rasa. Aku takut aku bagi kat engkau, engkau terus macam tu kan, ataupun kau terkeluarkan, ataupun kau rasa macam masam kan. Takut melukai hati ibu ini." Tengok Nabi SAW, senyuman itu ataupun menyebabkan orang lain gembira itu, tertawa itu, Nabi tunjukkan contoh dia. Walaupun Nabi tahu bukan orang tu sengaja, itu ibu yang nak supaya dia tu dihargai, seorang ibu kan. Jadi Nabi tu makan, "Terima kasih ibu, terima kasih ibu, terima kasih ibu." Maksudnya Nabi senyum, Nabi tertawa kepada ibu, menggembirakan hati ibu ini. Ini yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi tunjukkan bab ketawa ini, macam mana kita kena kita tahu orang lain juga kita gembirakan untuk tertawa dalam lingkungan syarak, cerita dalam lingkungan syarak adalah apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya nak bawa satu kisah lagi. Kisah ni nak cerita ni ketawa dalam Islam ni, kita cerita dulu sejarah-sejarah ketawa, apa-apa peristiwa yang berlaku. Okey. Nabi SAW ada mempunyai makcik susuan. Makcik susuan ni macam mana? Okay. Siti Aminah, ibu Nabi SAW. Siti Aminah, dia menyusu dengan satu orang, dan orang ini juga menyusukan satu orang lagi. Maknanya makcik susuan. Okay. Maknanya Aminah menyusu pada seseorang, orang ni pun menyusu dengan orang yang Aminah ni menyusu. Maknanya ibunda Nabi menyusu. Maknanya makcik susuan lah. Okey. Kemudian kita semua tahu sirah bagaimana Nabi SAW kehilangan ibunya pada ketika umurnya 4 tahun. Kan? Sebagai manusia, kan? Dan memang pun takrifan Nabi apa? Manusia lelaki yang mendapat wahyu. Kan? Itu takrifan Nabi, kan? Sebagai manusia. Maksudnya kan Nabi tu manusia kan? Ada juga benda-benda kemanusiaan, sedih, kadang-kadang terharu. Kan Nabi kan waktu anaknya Ibrahim meninggal, kan Nabi pun menitiskan air mata juga. Sebagai manusia, kan, sebagai manusia. Jadi sebagai manusia ada kesedihan dan sebagainya. So Nabi, walaupun Nabi tak sebut, kita tak jumpa dalam hadis-hadis Nabi SAW bahawa Nabi itu merindui ibunya. Tak ada pun lafaz daripada Nabi. Tapi perilaku Nabi menunjukkan demikian. Nabi ini, Kak, kalau anda kata Nabi ini sedih, kaumnya ngata dia, fitnah dia, caci dia, Nabi akan pergi ke rumah ibu susuan ini. Nama ibu ni Ummu Harim. Ummu Harim. Nama ibu ni Ummu Harim. Nabi kalau sedih, Nabi teringat mak dia. Teringat mak dia, Nabi akan pergi ke rumah Ummu Harim. Ummu Harim ini juga memang wataknya tu macam mak-mak. Maknanya memang dia pun tahu Nabi ni ibunya tak ada. Cuma maknanya kalau dia kata Nabi sedih, Nabi akan datang rumah dia, dia akan masakkan untuk Nabi. Maknanya dia akan masakkan untuk Nabi. So jadi maknanya Ummu Harim ni maknanya kalau Nabi datang, dia akan masakkan. Satu hari Nabi sangat sedih, kan? Kaum mengata dia, fitnah dia, caci dia, macam-macam. Sebagai manusia sedih kan, Nabi teringat ibu dia. Macam kita lah kadang-kadang kan, teringat arwah mak contoh lah. Teringat mak ke kampung kan, gaduh-gaduh dengan suami kan, teringat kat mak kan. Maksudnya macam tu juga sebagai manusia kan, teringat kat mak kita. Nabi sedih, Nabi teringat kat mak dia. Maka Nabi SAW pun datang ke rumah Ummu Harim. Kan? Ummu Harim nampak Nabi daripada jauh je, Nabi tahu. Ummu Harim tahu kan, tengah sedih ni. Jadi silakan masuk Muhammad. Bila masuk, maka Ummu Harim kata, "Wahai Muhammad, engkau duduk dulu biar makcik masak. Biar umum masak, kan? Duduklah biar umum masak." Nabi pun duduk rehat. Kata Nabi, "Umu, saya nak tidur. Sedih hati saya nak tidur. Saya nak baring boleh tak? Saya nak tidur." Kan? Maka umum berkata, Ummu Harim berkata, "Tak apa Muhammad, biar aku masak." Kan? Maka Ummu Harim pun masak. Masak-masak Nabi SAW tidur. Maka dah selesai masak, Ummu Harim pun menghidangkan kepada
di hadapan Nabi SAW makan makanan tu. Tidak sebutlah rawi ni makanan apa jenis dia. Mana kalau kita tahu, mungkin kita boleh ambil sunnah itu ketika sedih, apa bentuk makanan yang boleh kita makan kan. Tapi tidak disebut apa dia. Jadi dihidangkan. Tengah-tengah hidang itu, tiba-tiba Nabi terbangun. Dan Nabi tersenyum melihat Ummu Harim. Tersenyum, ketawa, gelak Nabi tengok Ummu Harim. Kan? Maka Ummu Harim pun berkata, "Wahai Muhammad, tadi kau datang sedih je. Tiba-tiba kenapa kau tersenyum? Kenapa kau tertawa? Kenapa kau tersenyum?" Kan? Maka apa kata Nabi SAW, "Ummu, nantikan Ummu, nantikan. Orang Islam ni Ummu dah dapat berdakwah, maknanya lebih luas lagi. Waktu tu kat Mekah lagi kan? Maknanya Nabi, maknanya orang Islam sangat sikit waktu tu. Tapi Nabi dah diperlihatkan dalam mimpi Nabi bahawa nantikan Ummu, orang Islam ni, Islam ni akan berkembang banyak tempat. Dan nantikan Ummu, orang Islam ni dah mampu nak beli satu kapal. Dan dengan kapal ini umum mereka berdakwah atas nama dakwah Islamiah." Kan? Saya tengok diperlihatkan itu, saya gembira umum. Senyum saya. Saya gembira umum. Saya gembira. Alhamdulillah, walaupun tertekan sekarang, orang kata sekarang, tapi nanti Islam akan berkembang umum. Kan? Apa kata Ummu Harim? "Wahai Muhammad, boleh tak kau doakan aku? Nanti dalam waktu pertama kali pelayaran umat Islam, aku ada dalam kapal tu. Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak?" Maka Nabi tu angkat tangan doa, "Ya Allah, jadikanlah Ummu Harim ada dalam pelayaran pertama umat Islam." Ketika umat Islam ada dalam kapal. Nak ceritanya apa? Senyum melambangkan kegembiraan. Ini kan, maknanya dalam hadis tu kan, kegembiraan. Maknanya Allah memang jadikan senyuman ini gembira bagi manusia. Lambang gembira, lambang ketenangan bagi manusia. Dan Allah kurniakan ketenangan bagi manusia itu. Okey, kita cerita pasal Ummu Harim sikit. Ending dia apa? Ending dia apa? Ketika zaman Sayyidina Osman radhiyallahu anhu wa arda. Sayyidina Osman radhiyallahu anhu ketika itu Rom dah tombang ke tangan Islam. Parsi, sebahagian Rom, Parsi dah tombang ke tangan Islam. Okey. Ketika itu Sayyidina Osman berusaha untuk menombangkan kota Konstantinopel. Maknanya metropolitan bagi Rom. Kita dapat tombangkan tanah-tanah Rom ni. Lubnan jatuh ke tangan Islam. Kan? Syria jatuh ke tangan Islam. Syam waktu tu kan. Baitul Maqdis jatuh ke tangan Islam. Dah sampai benteng dan perbatasan kota Konstantinopel. Kan? Yang Nabi SAW sebut dalam hadis Nabi, "Latuftihannal Konstantiniyah." Kota Konstantinopel mesti akan dapat diislamkan. Mesti akan dapat ditawan dan diislamkan orang Islam. "Latuftihannal Konstantiniyah falani'mal amir amiruha walani'mal jaish dhalikal jaish." Seorang yang dapat menumbangkan kota Konstantinopel, orangnya sebaik-baik manusia dan juga pengikutnya adalah sebaik-baik pengikut. Jadi mana Sayyidina Osman rancang untuk menumbangkan kota Konstantinopel. Okay? Satu rombongan daripada darat, Satu rombongan dibawa oleh Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari, untuk pengetahuan ibu-ibu ayah saya yang saya sayangi sekalian kan, Abu Ayyub Al-Ansari ini adalah satu orang sahabat yang bagi tumpang Nabi ketika Nabi mula-mula berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Kan? Ketika Mekah Madinah, maka Nabi SAW duduk kurang lebih 6 bulan di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Kan, maknanya di rumah Abu Ayyub Al-Ansari kurang lebih 6 bulan. Maknanya Nabi duduk di rumah Abu Ayyub sebelum Nabi dapat membina Masjid Nabawi, dan rumah Nabi di tepi Masjid Nabawi itu. Okey. Jadi rombongan dirancang oleh Sayyidina Osman radhiyallahu anhu arda sampai ke benteng kota Konstantinopel. Okey. Syahid Abu Ayyub Al-Ansari. Syahid Abu Ayyub Al-Ansari, maknanya tidak berjaya menombangkan kota Konstantinopel. Okey. Oleh demikian, Sayyidina Osman radhiyallahu anhu rancang iaitu satu grup untuk menombangkan Cyprus. Sebab nak menombangkan kota Konstantinopel, kena tombangkan kota-kota yang memberi bantuan sekitar kota Konstantinopel. Okey, dah tombang Yafa, dah tombang kan, banyak tempat dah tombang, dan kena tombangkan atau kena islamkan antaranya Cyprus. Cyprus kena islamkan. Cyprus kena tombangkan dulu. Maka ketika itu rombongan pertama kapal, orang Islam dah mampu beli kapal kan, rombongannya adalah untuk mengislamkan Cyprus. Maka belayar mula kapal itu, Ummu Harim ada dalam kapal itu ke Cyprus. Sampai di Cyprus, maknanya Ummu Harim yang perang-perang, Ummu Harim berdakwah, syahid Ummu Harim di sana. Makam Ummu Harim ada di Larnaca. Larnaca tu Cyprus sekarang.
Cyprus. Cyprus dulu bawah Turki, sekarang separuh Turki, separuh lagi Greece. Kan? Maknanya makamnya ada di sana. Ummu Harim, ibu susuan, makcik susuan Nabi SAW. Jadi ibu-ibu, ayah, abang-abang, kakak yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian kan. Kita dapat lihat macam mana contoh-contoh ketawa dalam Quran, dalam hadis ataupun pria-pria sahabat yang ditunjukkan. Macam mana kita ni manusia ni Allah anugerahkan satu hadiah iaitu ketawa. Satu hadiah iaitu kita ni maknanya bila kita ketawa menyebabkan kita lebih tenang. Ha? Allah kurniakan kebahagiaan dalam hati kita dan sebagainya. Walaupun ketawa itu salah satu terapi bagi jiwa kita, untuk ketawa ada tiga syarat dia. Ada tiga syarat ketawa. Maksudnya Islam iktiraf tabiat dan perilaku ketawa itu, tetapi Islam beri satu guideline ataupun satu panduan, garis panduan. Nak ketawa, ketawalah. Tapi ada tiga syarat dia. Yang pertamanya, sumber ketawa kena betul. Sumber ketawa kena betul. Jangan sumber ketawa benda-benda yang mengaibkan. Kita tarik seluar orang, kita ketawakan dia. Tak boleh. Sumber ketawa kena betul. Kan? Kalau apa yang ditunjukkan Nabi SAW, Nabi bergurau ketawa sahabat-sahabat. Satu hari Nabi menyakat, bahasa kita menyakat lah. Nabi tengok satu orang ibu kan. Nabi kata, bu, orang tua bu tak ada kat syurga bu. Kan? Tiba-tiba ibu ni tersentak, nak nangis dia. Bu, orang tua tak ada syurga bu. Dan semua ibu ni tiba-tiba tersentak. Nabi nak bergurau, orang tua tersentak. Terus Nabi kata, tak bu, bukan macam tu. Kan? Semua orang tua nanti akan muda balik. Ketawa ibu ni. Maknanya sumber ketawa yang Nabi SAW, maknanya tunjukkan apa yang daripada wahyu, apa yang daripada kemanusiaan-kemanusiaan. Bukan benda yang mengaibkan. Kan? Bukan benda fitnah-fitnah. Kan? Bukan benda yang maknanya sampai lupa Allah Subhanahu Wa Taala, menjauhkan kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di luar sana banyak benda-benda sumber-sumber ketawa yang kita kena tengok. Bukan benda-benda yang kita cipta tapi berkaitan agama. Kadang-kadang saya ada jumpa tau, saya ada dengar setengah-setengah orang dia buat bahan lawak tu berkenaan dengan syurga. Syurga. Oh, saya pernah dengar satu orang, dia kata, oh, besok di syurga nanti, pemandu bas besok lebih dulu masuk syurga daripada ustaz-ustaz. Sebab pemandu bas ni, contoh maaf, siapa pun saya umum kan. Maknanya sebab pemandu bas ni bawa laju, kata dia kan. Jadi menyebabkan orang tak boleh tidur, semua orang ingat Allah, 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 Allah. Kan? Ustaz-ustaz ni kalau ceramah semua orang tidur. Kan? Maksudnya, benda begitu, bolehlah sekali-sekali nak selit kan. Tapi sebenarnya tidak wajar. Sebab dia benda-benda kita akhirat, syurga, neraka. Benda tu jangan usik. Jangan buat benda itu sebagai bahan-bahan gelak dan lawak. Kan? Sumber-sumber dia kena ingat. Saya pernah jumpa satu orang yang dia kata, Ustaz tahu tak? Kan? Besok ini jangan ulangi cerita ini. Ini saya contoh je ni tau. Ini contoh je tau. Jangan ulangi cerita ini. Okey. Ustaz saya tahu tak Ustaz tahu tak besok kalau di neraka besok, ahli neraka minta pada Tuhan supaya ahli neraka nak tengok syurga lah, nak tengok syurga kan. Maka Tuhan benarkan, kata orang ni. Ini contoh tau, jangan buat. Jangan ceritakan balik. Maka ahli syurga Tuhan benarkan. Maka Tuhan kata, okeylah, boleh tapi dengan syarat bawa jembatan. Kan? Ahli syurga bawa jembatan, ahli neraka bawa jembatan. Jadi bersambung, kau boleh tengok jengah syurga sekejap. Orang syurga pun boleh jengah neraka sekejap. Sampai waktu masa dan ditetapkan, kan, jembatan yang neraka ni cepat je siap. Dia bersyurga tak siap-siap. Maka neraka, orang neraka pun kata, apalah orang syurga ni lambatlah buat ni, apalah kan. Kan? Maka orang syurga kata apa, minta maaf lah. Kami kontraktor tak banyak kat syurga. Dan ceritanya menyindir kontraktor-kontraktor yang di Baghdad sana. Yang di Baghdad sana yang mungkin buat benda-benda tak betul dan sebagainya. Nampaknya mungkin begitu. Tapi sebenarnya berkaitan syurga, akhirat, jangan kita buat lawak. Jangan kita buat satu sumber sebagai ketawa. Kan? Boleh benda yang lain tak apa. Kemanusiaan, cerita-cerita. Ataupun benda-benda agama, contoh kan. Kan dalam kitab Imam Ghazali menyatakan bahawa orang perempuan ada 9 nafsu satu akal, kan? Orang lelaki ada 9 akal satu nafsu. Dengan 9 nafsu itulah orang perempuan dia cantik, kan? Dia cantik, kan? Tahu tak sebabnya apa, kan? Dengan cantik itulah orang lelaki jadi suka ke orang perempuan.
kan? Tapi kenapa orang perempuan satu akal itu? Sebab satu akal itulah dia pula suka kat orang lelaki. Kalau dia sembilan akal, menyampah aku. Bikin susah hidup. Semaknanya, daripada kita Imam Ghazali, kita boleh canaikan untuk jadi orang tak ngantuk, tak apa. Tapi bukan benda-benda akidah, yang benda akhirat ke apa semua tu, elakkanlah. Elakkanlah. Apa pun niat dia, mungkin ada dia punya maknanya alasan-alasan dia. Tapi bagi saya tidak wajar untuk kita sumber ketawa itu daripada benda-benda yang yang akhirat, yang memang Allah sebut orang yang beriman adalah orang yang percaya kepada apa diturunkan Allah dan percaya kepada hari akhirat. Ha, kita buatlah awak gelak-gelak dan sebagainya, janganlah begitu kan. Ha, so sumber ketawa kena jaga. Macam tu juga kita antara suami isteri. Kita dah siput tadi kan, bergurau antara suami isteri ni bagus. Sampai dalam hadis Nabi SAW, Nabi dia menyatakan bahawa tidak dikira perkara yang sia-sia. Ha? Tidak dikira perkara yang lahwun. Lahwun ni sia-sia yang mungkin kadang ditegah oleh agama. Kamu bergurau dengan isteri kamu. Kita bergurau dengan isteri kita, bergelak-gelak, berguling-guling, bercubit-cubit kan? Ha? Dan sebagainya. Tidak dikira, tidak dikira benda tu sia-sia. Maknanya disuruh digalakkan kita ni bergurau dengan antara suami dan isteri, isteri dengan suami. Bukan saja bergurau tu, kita kena mengurat. Kadang-kadang kita kena mengurat, bukan main lagi kan. Gelak-gelak telefon tu daripada pukul 11 malam sampai pukul 6 pagi tu lah. Apa kita gelakkan pun tak tahu kan. Gelak banyak. Kelakar lah awak ni. Kan? Tapi lepas kahwin, serius. Marah-marah, maki-maki dan sebagainya. Teruskan. Teruskan bergurau-bergurau. Bergurau bukan antara suami isteri, kena teruskan. Ketawa di antara suami isteri itu mendatangkan pahala. Tidak dikatakan benda itu sia-sia. Itulah hadis Nabi SAW. Tidak dikatakan maknanya benda sia-sia. Kan ada empat permainan yang kalau kita bermain suka-suka kita, tidak dikatakan sia-sia. Memanah, menunggang kuda, berenang dan juga bergurau dengan isteri. Tiga permainan ini ada hadis yang lain mengatakan bahawa disuruh ajar sukan, dia suruh riadah pula. Tapi dia suruh ketawa. Tiga sukan ini, berenang, memanah, menunggang kuda. Menunggang kuda kita berketawa kan, mungkin mencuit hati kita, tidak dikatakan benda itu sia-sia. Dan juga bergurau dengan isteri. Kan? Maknanya empat benda ni tidak dikatakan benda itu sia-sia. Maknanya disuruh kita bergurau kan? Jadi sumber ketawa kena jaga. Sumber ketawa, jangan benda-benda yang maksiat, jangan benda-benda yang memperlecehkan orang lain, meremehkan orang lain, ataupun merendah-rendahkan orang lain, ataupun kita membuat memek-memek muka mengajukkan orang lain. Kita tengok nenek tu kan, dengan gigi tak ada, dia nak makan, kesian dia nak makan tu, berusaha dia mengunyah. Kita pun cakap, kutuk nenek tu, kutuk kan. Sambil kita pun membuat gaya muka nenek tu nak mengunyah makanan. Gelak satu beja kita anak-anak muda kan. Jangan. Kita tua belum tentu. Belum tentu lagi. Kita tua besok. Kan? Jadi maknanya, memek-memek muka dan sebagainya. Sumber ketawa kena jaga. Kan? Dengan suami isteri pun sama juga. Jangan kita ketawakan suami kita dalam keadaan yang mungkin benda-benda yang mengaibkan dia dan sebagainya. Kan? Sumber ketawa kena jaga. Kemudian yang keduanya, ibu-ibu, ayah saya yang saya sayangi, abang-abang, kakak-kakak, dan adik-adik, saya doakan dan kebaikan sekalian yang Islam jaga. Ketawa bagus, kan? Ketawa itu bagus, kan? Sebagai terapi untuk diri kita. Senyuman itu bagus sebagai terapi pada diri kita. Yang keduanya, yang Islam aturkan, cara ketawa kena betul. Cara ketawa kena betul. Jangan ketawa yang di luar adab. Manajalah kita orang perempuan mengilai macam Pontianak tu, kan? Contoh kan, mana mengilai gitu, jangan kan. Nabi SAW juga pernah ketawa yang agak besar sampai nampak gigi garham dia, maknanya besar sungguh tu ketawa tu kan. Tapi Nabi tu kalau ketawa, dia akan tutup mulut dia, mana cover lah, maknanya tutup sebagai adab, taklah sampai nak jaga bersatu sebagai adab tu kan. Kita itu mana cara ketawa, kaedah ketawa, jangan tergelak-gelak sampai orang mengganggu orang sebelah, mengganggu orang keliling kita dan sebagainya. Kita ketawa tu sampai orang ni terasa. Ada juga kadang-kadang kita ketawa tempat orang meninggal. Kan? Orang meninggal, mood dia tu sedih. Kan? Kita jumpa kawan lama kita, kan, di tempat orang meninggal. Yalah, orang meninggal lah orang berkumpul. Orang kenduri kahwin, orang berkumpul. Kalau kenduri kahwin, gelak-gelak, ketawa-ketawa tak apa. Orang meninggal, jumpa kawan lama, kita buat lawak, kita ketawa, tak ada adab. Kan? Di rumah orang itu tak sesuai.
kita ketawa mengganggu orang lain. Mana kaedah ataupun cara ketawa? Kena betul, kan? Jangan sampai kita ketawa tu tempat yang tak kena dan sebagainya. Kan? Dan yang ketiganya, perkara yang kita kena jaga, yang Islam suruh kita jaga, adalah kesan ketawa kita ataupun natijah ketawa itu. Kan? Sumber ketawa jaga, kaedah ketawa jaga, dan juga kesan ataupun natijah kita kena fikir. Jangan sampai kita ketawa sampai menyebabkan pecah ukhuwah. Kita ketawakan kawan kita tu sampai dia kecil hati, dia jauh daripada kita. Pecah ukhuwah. Jangan sampai kita ketawa sampai menyebabkan orang lain terhina. Kita ketawa kau orang, apa punya pakcik? Macam gini pun tak boleh baca ke? Kan semua orang tengok aja dia. Kan kita di jabatan-jabatan kerajaan, contohnya ya, contoh kerajaan Baghdad juga eh. Kan makcik-makcik sekali nak buat urusan, jangan kita ketawakan dia. Dia tak tahu inilah pertama kali mungkin dia bikin jabatan kita. Dia tak tahu mungkin isi borang salah, sign salah. 10 kali kita sebut pun dia tetap salah sign. Kita ketawakan dia, orang lain semua tengok aja. Dan akhirnya makcik tu kata, kesian makcik tu kan, sampai orang semua tengok dia, macamlah aku ni bodoh sangat. Walaupun mungkin begitu keadaannya, tapi jangan sampai dia terasa begitu. Kan maknanya sampai kita gelakkan dia. Jangan. Natijah ketawa tu kena, kena ada. Ada satu ketika di satu jabatan kan, menguruskan orang kahwin di Thailand, kan bercakapnya tinggi-tinggi, kawan ni kahwin di Thailand sebab apa? Ha? Dah gatal sangat. Ketawa. Ha, ha, ha. Orang semua tengok kan. Itu hal dia, itu perkara dia. Kenapa kita nak gelakkan dia? Kan? Bukan dia buat benda mananya yang haram, kan? Walaupun salah di sisi undang-undang dan sebagainya. Tapi menggelakkan orang itu kesannya orang semua tengok. Kenapa nak malukan dia? Ha, berapa niat kita kesannya itu sampai memalukan orang lain? Ha, benda ni kena jaga. Sama juga kadang-kadang antara suami isteri. Kadang-kadang kita kena tahu sensitifnya suami itu apa, kan? Dia dah berumur, kan? Dia dah berumur, kita pun gelakkan dia, cari cermin mata tak jumpa. Padahal cermin mata tu letak atas kepala ni. Cari mana cermin mata, setengah jam dia. Mana cermin mata? Awak dapat cermin mata saya, maknya. Maknya kan? Tu kat atas kepala tu, tu ha, dah tua tu lah, kena ingatlah sikit kubur tu. Yelah, saya tahulah saya tua. Yelah, siapalah nak kat saya, dah pencin duit pun tak ada lah. Oh, sekecil hati je kan. Kena perhati apa yang sensitif pada suami, apa yang sensitif pada isteri tu. Kadang-kadang isteri mungkin dah berumur kan, dah mungkin taklah tegang kulitnya macam dulu kan. Kita pun gelakkan dia sebagainya kan. Kan yelah. Nak bagi contoh dekat sensitif pula. Tak payahlah ya. Mam lah ya. Nah, begitu. So tiga benda itu, perkara yang kita kena perhatikan supaya maknanya kita ketawa tu memberi kebaikan, manfaat kepada kita. Bukan saja memberi kesan yang baik pada kita, malah dikira sebagai ibadah. Kepada kita tu. Saya sikit lagi saya nak tanya ustaz. Okay. Kalau ketawa juga sebab rasanya relate dengan apa yang ustaz terangkan. Orang kata ketawa ni boleh mengeraskan hati. Okey. Ustaz. Itu sebab itu kita kena tengok apa yang diajarkan dalam Islam, tiga perkara itu tadi. Sumber ketawa, kaedah ketawa dan kesan ketawa. Tak jaga tiga benda ni, ketawa itu akan mengeraskan hati. Maksudnya apa? Kita tak jaga sumber dia, sumber ketawa tu bertepuk tanpa perempuan bukan mahram, memang akan mengeraskan hati. Kan? Cara ketawa terkekek-kekeknya kita, kan, sampai mengganggu orang lain, tempat orang meninggal pun terkekek-kekek ketawa. Orang tu cakap suka ke suami aku meninggal ni. Orang je sensitif kan. Macam-macam tu. Kan? Macam tu kesan ketawa menyebabkan orang rasa terhina dan sebagainya, memang akan mengeraskan hati. Sebab kita tidak menjaga syarat-syarat itu, maknanya ketawa itu akan menjauhkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita jaga tiga syarat ni, kita tengok sumber ketawa betul, cara ketawa kita jaga, dan kesan ketawa tu, ada kadang-kadang kesan ketawa bawa ukhuwah. Kan? Kesan ketawa jadi mesra antara suami isteri. Kan? Hari ini kadang-kadang suami isteri tu mesra sebelum kahwin kadang-kadang. Ataupun mula-mula 6 bulan pertama perkahwinan. Bila dah berlalu perkahwinan, langsung bukan saja ketawa tak nak sama-sama, bertegur pun tak nak kadang-kadang. Bertegur pun tak ada. Bok tak tahu. Seorang tidur kat kushin depan, seorang lagi tidur kat bilik anak. Kan? tak bertemu mengenai sehari itu. Macam mana nak kemesraan tu jalan? Sedangkan Nabi tunjukkan bagaimana perlunya kemesraan kita dan sebagainya. Kan? Itu benda yang mengeraskan hati itu apabila tidak mengikut syarat-syarat yang demikian itu. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan, muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Okey, sebagai penutup ni, sebagai penutup dia. Okey, soalan dia. Persoalannya adalah
kalau ketawa itu memberi kebaikan kepada kita, kenapa orang-orang yang berilmu, orang-orang alim, orang-orang yang satu tahap kita tengok Masya Allah, sejuk hati kita tengok kan, dengan warak dan sebagainya, kurang ketawa. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan ketawa itu sumber kebahagiaan kepada manusia. Tapi dia tak ketawa pun kan? Tenang-tenang wajahnya itu bukan saja tenang, tapi kita tengok pun memberi ketenangan kat kita juga. Kan? Dia tenang Alhamdulillah, tapi tak ketawa pun. Kenapa disebut sebagai ketawa tu memberikan ketenangan kepada hati? Tapi orang-orang alim, orang-orang warak, orang-orang yang mungkin tahapnya tinggi, kurang ketawanya. Kan? Sebabnya kerana sampai satu tahap, seseorang itu dia mencari kebahagiaan bukan dengan jalan ketawa dah. Walaupun ketawa Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kepada untuk memberi ketenangan kepada manusia. Ada orang-orang ketika sampai suatu tahap dia mencari ketenangan jiwa, kebahagiaan jiwa itu bukan dengan jalan ketawa dah ketika itu. Dia mencari ketenangan ketenangan dan kebahagiaan jiwa itu melalui mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, melalui bacaan-bacaan Quran dia, melalui majlis ilmu, melalui zikir-zikir, kan? Melalui tahajud pada malam hari, melalui beribadah dengan berpuasa pada siang hari. Dia tenang. Ketawanya itu bukan untuk diri dia dah. Ketawanya itu untuk membahagiakan orang lain. Atuk-atuk kita, atuk-atuk guru kita dan sebagainya. Dia ketawa tu sebab nak melimpahkan bahagia itu kepada kita. Bukan untuk diri dia. Sebab diri dia itu dah cukup bahagia dah. Sebab Allah sebut dalam Quran kan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan mengingati Allah hati akan menjadi tenang. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, abah-abah, kakak-kakak yang saya sayangi dan saya doakan kebaikan sekalian, hari ini ketahulah dengan isteri kita, bergurau dengan isteri kita, bergurau dengan suami kita. Benda itu benda yang sunnah ditunjukkan Nabi SAW, diceritakan oleh Allah. Itu adalah tabiat ahli syurga yang Allah kurniakan kepada kita di dunia ini. Ketawa-ketawalah. Tapi sampai satu tahap, bersama-samalah dengan suami kita, bersama-sama dengan isteri kita, mencari kebahagiaan itu dengan menghampirkan diri kepada Allah SWT. Dengan kita pergi solat berjamaah sama-sama, bang, jom bang, kita semayang masjid sama-sama bang, jom. Dengan kita cari membeli barang buka puasa sama-sama, bang, jom kita cari untuk anak-anak buka puasa sama-sama bang, sama-sama. Dengan kita menolong isteri kita di dapur, mari abang tolong kita sama-sama masak untuk sahur ni. Dengan sama-sama kita berumrah bersama-sama, jom kita pergi umrah sama-sama, tawaf sama-sama, sa'i sama-sama, berdoa sama-sama, pergi Jabar Rahmah sama-sama, pergi ziarah sama-sama. Ha, dengan kita bermusafir bersama-sama, maksudnya bukan saja dengan ketawa, tetapi dengan aktiviti-aktiviti mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan menambah ketenangan dan menambah eratnya antara suami dan isteri. Seperti ibu-ibu yang saya sekalian, hari ini kalau kita ada masalah dengan isteri kita, suami kita, dah tak bertegur dah, sebulan tak bertegur, setahun tak bertegur, buat benda-benda aktiviti yang sama-sama ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, kalau benda kemanusiaan ketawa tu tak boleh dah, tak dapat. Kita bergurau, suami anggap lain, sensitif, dia anggap kita sindir-sindir dia. Ada juga kan, kita bergurau, isteri kita sensitif, dia kata kita ni sindir-sindir dia. Jadi bergurau tu dah tak jadi jalan untuk bahagia dah. Tak. Jadi maknanya kita bawa ke program-program, perkara-perkara yang sama-sama menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama akan tenang dan bahagia balik. Kan? Barulah komunikasi itu pelan-pelan. Bang, jom pergi majlis ilmu bang. Bang, jom saya rakamkan pesona di Zahra. Kita dengar sama-sama bang. Tapi dia pasangan bab yang kena kat suami. Ni siapa ya ustaz ni? Matikan. Kita juga kena kaya. So maknanya buat benda-benda yang program-program, aktiviti-aktiviti yang merapat kita Allah Subhanahu Wa Taala. Buang hari ni Isnin, lama tak puasa sunat sama-sama. Jom kita puasa sunat sama-sama bang. Boleh sahur sama-sama. Walaupun suami kemudian pukul 10 serapan kat office dia kan, buka pun sama-sama lapor hari ni kan, padahal dah buka, dia buka pukul 10 lagi kan. Tak apa, tapi maknanya sama-sama kan, sama-sama buat jom. Jadi mencari Allah bersama-sama itu mendatangkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Mari saya suruh pada ibu-ibu, ayah-ayah, abah-abah, kakak-kakak saya yang saya doakan dan kebaikan dan saya sayangi sekalian, mari kita cari Allah Subhanahu Wa Taala, mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mendatangkan kebahagiaan dalam rumah tangga kita. Ketawa sama-sama kita dengan ikut apa yang diberi panduan oleh agama, mendatangkan kemesraan antara keluarga kita, orang sekeliling kita dan sebagainya. Wallahu a'lam. Terima kasih ustaz atas panduan tentang
ketawa ni pada mula-mulanya mungkin tertanya-tanya ketawa yang macam mana ya Ustaz nak kongsikan dengan kita. Tapi Alhamdulillah saya kira untuk manfaat kita bersama, sampai ke penghujungnya kita teruskan pada Ustaz sebelum kita menutup pertemuan kita hari ini dengan doa. Ustaz silakan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakan kebaikan di dunia kepada kami ya Allah, kurniakan kebaikan di akhirat kepada kami ya Allah, dan hindarkan kami daripada azab api neraka-Mu ya Allah. Rezekikan kami keluarga yang bahagia, anak-anak yang saleh dan salehah ya Allah, zuriat-zuriat yang saleh dan salehah ya Allah, yang akan berbakti kepada-Mu ya Allah, yang akan berbakti kepada kami terutamanya setelah kami tiada ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kasihanilah kami ya Allah, kasihanilah kami ya Allah, kasihanilah kami ya Allah, terutamanya setelah kami menjadi ahli kubur ya Allah. Rezekikan kami untuk membuat amalan yang kekal pahalanya sepanjang zaman ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim. Terima kasih Ustaz. Pertemuan kita dalam Pesona Zahra berakhir di sini. Semoga janji kita minggu depan untuk bersama dengan bagi Ustaz kembali insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.